Ada apa aja sih di Skin Analyzer? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, Skin Analyzer ini biasanya digunakan oleh dokter estetika atau dokter kulit dalam mendiagnosa atau melihat kondisi kulit pasien yang nantinya akan sangat berguna untuk menentukan treatment baik skincare maupun tindakan yang akan dilakukan untuk penanganan kasus pasien. Nah, dari Skin Analyzer ini sendiri nantinya kita bisa mengetahui bagaimana kondisi dari kulit pasien, jenis kulit pasien, kandungan dari minyak atau sebum yang ada di kulit pasien, kondisi pasien pori-porinya besar atau normal atau kecil, kemudian untuk keriput juga kita bisa lihat, dan yang paling banyak diminati adalah untuk mengetahui segimana luas dari hiperpigmentasi baik itu melasma atau dark spot yang ada di kulit muka pasien. Cek masalah kulit kamu dengan alat canggih Skin Analyzer.